Ya, hari ini kita mau bikin jamur crispy saus barbecue, saus bolognese. Apalah, jamur crispy Itali lah, pokoknya gitulah. Pertama-tama, ini siapin ini jamurnya nih. Yang pasti ini udah dicuci dan udah direndam sama bumbu ya. Bumbu kayak Royco gitu. Bumbu Royco gitulah. Terus gue taruh kulkas. Terus nanti siapin lagi ini tepung terigu dari gue pakainya ini merek ini lah pokoknya hey tuh. Terus siapin minyak goreng, panasin tuh, nggak usah penuh-penuh, tapi yang jelas si crispy-nya harus tenggelam. Terus sekarang kita kesini, tangan gue udah cuci ya. Udah cuci tangan ya. Jadi teman-teman cuci tangan dulu. Cuciin di situ. Ya, pakai tempat lebih bagus kalau ada piring. Gua malas cuci piringnya. Ini sepertinya udah panas. Sekarang tinggal kita bawa. Cemplungin. Bismillah. 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 Kita bikin lagi. Sambil nungguin itu, kita bikin lagi. Jangan buang-buang waktu. Oh iya, lupa. Ini apinya dikecilin. Paling kecil aja. Jadi kalau udah mendidih tuh apinya paling kecil aja. Biar nggak gosong gitu, biar nggak gosong di luar. Biar jamur dalamnya matang juga. Oh iya, buat tepungnya terserah ya, pakai merek apa aja. Gue pakai yang merek-merek itu tuh yang kayak udah jadi gitu karena emang enak-enak, udah ada bumbunya, udah ada rasa-rasanya. Nah. Nah. Gitu dulu. Cuci tangan. Biar air mengalir. Sambil nungguin jamurnya crispy, kita siapin ini dulu nih, bumbunya. Ini pakai sayuran beku. Siapin saus ini. Ini gue pakai ini La Fonte Bolognese. Sayurannya kan udah gini nih, tuh masih beku. Nanti dimasak bareng sini nih. Ntar kita lihat. Jadinya
Kelihatan nggak kayak gini nih, crispy crispy gitu. Itulah ya, tuh crispy crispy lah pokoknya lah. Oke, karena ini udah jadi crispy crispy-nya, jamur crispy-nya udah jadi. Sekarang kita siapin sayurannya nih, sayuran bekunya, saus bolognese-nya, sama ini nih, minyak dikit aja. Ini bisa pakai minyak goreng, bisa pakai margarin, terserah. Yang jelas ada buat pelicinnya. Terus langsung masukin aja. Udah kayak gini, udah coklat-coklat gini, mantap. Matikan. Tadi aku mau campur di situ, tapi kayak bakalan jelek gitu loh. Jadi aku kayaknya gini aja. Terus pinggir. Crispy saus bolognese.